Assalamualaikum santuy people. Balik lagi bersama Tomato Vlog. Perut kenyang. Sekarang waktunya kita jalan-jalan di kota Bandar Lampung. Ya, benar sekali, sekarang Tomato Vlog lagi berada di kota Bandar Lampung. Ini malam minggu guys. Tadi sore itu kita baru aja cuci motor. Anjay. Terus ada hujan lah sebentar ya. Tapi malam ini alhamdulillah bagus, sekarang jam 7 tuh. Jadi kita mau nongkrong-nongkrong aja bareng teman-teman di sini sambil riding tipis-tipis gitu ya. Soalnya kita udah mau balik lagi nanti ke Jambi beberapa hari lagi lah. Dikarenakan kondisi di sini nggak mendukung sih sebenarnya. Soalnya kita kehujanan terus udah beberapa kali. Dari berangkat kehujanan, terus kemarin main ke Pantai Marina kehujanan lagi. Ya udah, waktu kita habis tersita oleh hujan. Kalaupun mau maksain hujan-hujanan ya kan, nggak bagus juga buat kita. Mana hujannya deras lagi, soalnya dingin kan, dingin, basah semua. Belum lagi melihat di jalan tuh susah. Tujuan kita mana jauh pula, kalau dekat kan masih enak. Jadi ya mau gimana lagi sih sebenarnya, kita harus terima mau nggak mau kondisi kayak gini ya. Tapi tenang, malam ini kemungkinan masih bagus sih sejauh ini. Walaupun kalau aku diperhatikan bintang-bintang di langit itu nggak ada, bisa jadi tanda-tanda bakalan turun hujan lagi. Ini jalanan yang kita lewatin dari tadi kayak gini nih, turunan terus. Ya karena kita memang tinggalnya di daerah bukit tadi tuh. Agak-agak serem juga sih guys, soalnya curam-curam banget gitu. Apalagi kita nggak hafal jalan, tahu-tahu teman belok mendadak. Kita kan nggak siap kadang-kadang. Kita lagi perhatiin yang lain, kadang nggak fokus, kadang pengen ngeliatin apaan gitu. Belum lagi kondisi jalannya kayak gini nih. Rada-rada berantakan sih ya. Kita mau ke pusat kota sih, kayaknya masih rada jauh. Oke, ini teman kita udah pada datang ya. Sekarang kita mau cari makan dulu. Jarang-jarang nih kita nge-vlog di flyover. Ya gimana, emang tempat kita belum ada sih. Muter ya. Jadi kita tadi dari atas, sekarang turun. Oh. Jadi inilah momen naik riding pertama kita di Kota Bandar Lampung. Kita udah sempat mantai juga di sini, terus kita sekarang naik riding, terus besoknya kita mau San Mori di sini bareng rider-rider di sini ya. Makanya buat kalian jangan sampai ketinggalan video-video terbaru dari Tomato Vlog. Buat yang sudah subscribe, terima kasih, dan buat yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng di sebelahnya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini guys. Makan dulu guys. Wih, sate-sate tuh. Tadi sehabis kita makan, turun hujan lagi guys. Hujannya juga deras. Ini cukup lama lah kita dari jam 8 tadi sampai sekarang nih jam 10. Ini aja masih gerimis. Aduh, benar-benar sial ya. Padahal rencananya mau naik riding gitu. Tapi lagi-lagi kendala kita hujan. Oke, belum bisa move on nih hujannya sama kita. Sekarang hujan lagi, ya ampun dah. Ampun dah. Padahal tadi sore udah seneng-seneng. Motor udah dicuci, rantai udah dikencengin. Pokoknya tinggal gas lah, udah dilap, bersih-bersih. Mana jaket nggak bawa ya kan. Ini sepatu juga bakalan basah nih, kena cipratan-cipratan air. Bakalan kotor lagi. Untuk 3 hari ini aja, udah 2 kali loh dicuci. Sarung tangan nggak bawa, jadi susah sendiri deh. Ini hujannya kayaknya nggak bakalan berhenti sampai kita San Mori besok pagi kali ya. Mendingan San Mori nggak usah dicuci lah motor sebelum berangkat. Ya malam ini atau pagi-paginya, takutnya kehujanan lagi. Karena sehabis kita cuci motor biasanya kan begitu yang terjadi. Sebelumnya bikin konten di Palembang ya kan, hujan juga. Sekarang bikin konten di Bandar Lampung, hujan juga. Kayaknya memang temanya selalu berhubungan dengan hujan. Tapi waktu itu kalau aku di Palembang sih San Morinya nggak hujan. Mudah-mudahan besok kita San Mori juga nggak hujan ya. Bagus cuacanya, cerah. Tentunya itu yang kita semua harapkan.
Aku sebelumnya sih lihat underpass ini ya di konten Blue Rizky itu ya. Sekarang motorku ini udah ngelewatin underpass ini juga. Di sini bagus loh, cuman gerimis aja di sini. Oh, ini kita mau keluar nih, mau kemana kayaknya? Oke, kita mau lanjut lagi ke flyover baru katanya. Komen ke situlah, mumpung masih di Bandar Lampung guys. Terus juga kondisinya kan udah nggak hujan lagi nih, jadi ya enak lah, bisa kita nikmatin jalanan ini dengan santai, nggak terlalu dingin, walaupun nggak pakai jaket. Udah mau jam 11 malam sih, tapi rame loh anak-anak motor di sini, masih pada kayak rombong-rombongan gitu ngumpul, riding bareng-bareng. Karena memang tempatnya lebih luas sih. Ya sesekali lah kita ngevlog antar provinsi, jangan. Karena kalian juga kan pasti bosan yang ngelihat vlog dari aku itu mulu tempatnya gitu, rutenya kesini lagi. Kalau bisa sih minimal setiap setahun sekali itu adalah kita main ke provinsi lain. Terus juga yang udah pernah sebelumnya ya udah nggak usah lagi gitu. Mungkin sebelumnya kan pernah di Palembang, Sumsel. Kalau Jambi kan udah sering ya, memang aku kebanyakan ngambil di situ vlognya, tinggal dekat Jambi. Terus sekarang di Lampung, mungkin next time kalau ada waktu dan kesempatan bisa kita ke Padang atau ke Aceh. Mungkin kita selesaikan semua yang di wilayah Sumatera ya, baru kita ke Pulau Jawa lagi gitu. Ya nggak apa-apa lah, buat-buat planning-planning tak terduga gitu, siapa tahu kan jadi beneran. Sedangkan ke Lampung ini aja nggak terlalu direncanain banget sih, nggak ada kayak jauh-jauh hari gitu. Aku aja ya udahlah, kalau pokoknya kalau ada waktu langsung berangkat gitu aja sih, nggak dipikirin terus. Karena aku udah males gitu buat kebanyakan wacana-wacana cuman malah nggak jadi. Mendingan sekali dua kali sebut aja gitu, ayo. Oke, gimana jadi nggak? Lanjut gas. Ini kayaknya nih flyover barunya ya. Aduh, aku paling serem nih kalau kayak gini-gini. Turunan-turunan sama tanjakan-tanjakan curam tuh serem banget guys. Soalnya nih jalannya licin masalahnya, jadi beda bawaannya. Beda kalau lagi kering kondisi jalan, kita nggak takut-takut tuh. Kalau ini basah kan, ya lebih berbahaya lah, licin. Oh. Nah, akhirnya walaupun tadi sempat hujan di awal-awal kita jalan, tapi sekarang bisa kita naik riding bareng-bareng. Lagian cuma malam ini aja sih, besok-besok udah enggak, cuman satu kali aja gitu. Karena memang kita banyak istirahat sih, capek banget. Waktu datang aja kita besoknya langsung istirahat, gak kemana-mana. Terus kita jalan-jalan ke pantai, hari berikutnya kita istirahat lagi, capek banget. Udah kehujanan deras, ya memang susah juga sih. Soalnya kita nggak bakalan tahu kapan hujan itu akan turun. Bukan cuma gerimis loh, deras. Kesempatan kita udah nggak banyak gitu, banyak terbuang percuma nungguin hujan berhenti. Ya wes lah, mau gimana lagi? Oh, ini Bundaran Gajah. Tahu aku. Tahu.
Oke dah, kita mau pulang, udah malam, udah ngantuk juga. Anjay, curam banget cu. Sumpah, serem. Mungkin cukup sekian dulu video kita naik riding. Udah berakhir naik riding kita di Lampung guys. Mohon maaf kalau videonya gak jelas ya hari ini. Riding kita keliling-keliling. Lagian kita kayak gimana ya, gara-gara hujan ya kan, motor kotor. Padahal besok mau San Mori. Kalau lagi semangat ya dicuci ntar pulangnya, kalau enggak ya biarin aja. Gak usah dicuci, biarin aja kotor-kotor udah. Pokoknya terima kasih lah buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa berikan like, komentar, dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Thank you guys. Assalamualaikum.